Konteks pendidikan anak usia dini, merdeka belajar itu adalah merdeka bermain. Karena bermain adalah belajar. Nah, ini merupakan sebuah tema yang penting dalam anak usia dini yang harus terus kita kuatkan. Karena kita ingin melawan miskonsepsi untuk anak usia dini. Miskonsepsi yang sangat sering kita lihat adalah bahwa pendidikan untuk anak usia dini terlihat hanya untuk membaca, menulis, hitung gitu ya, jadi calistung. Padahal ini berbeda sebenarnya dari ilmu pendidikan anak usia dini yang harus lebih menguatkan aspek yang lebih integratif dan lebih melakukan bermain. Kalau kita lihat dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa berpusat kepada anak, bagaimana anak itu menjadi hal yang terpenting dalam proses pendidikan, itu juga merupakan hal yang juga bisa menjadi pegangan kita. Dan Ki Hajar kan menggunakan kata-kata taman ya, taman siswa, taman guru, karena beliau melihat proses pendidikan itu bukan hanya PAUD, tapi secara umum itu adalah sebuah tempat yang menyenangkan. Kata-kata taman tentunya beliau kan terinspirasi dari Froebel ya, pendiri taman kanak-kanak. Bahwa belajar dengan bermain adalah belajar, itu adalah hal yang esensial di situ. Jadi tidak kaku dan lebih holistik.